Yaitu klarifikasi nanti ada siapa tahu masukan kepada direktur, mohon diperhatikan. Kemudian jam 9 sampai jam 9.15 kita akan rehat sebentar. Jam 9.15 sampai 10.15 akan ada wawancara pimpinan institusi. Mohon dihadirkan dan mohon kami dapat nama-nama siapa yang hadir. Kemudian jam 10.15 sampai jam 12 itu wawancara dengan mahasiswa atau presiden kalau ada ya untuk mencocokkan. Jam 12 itu isoma, nanti kita akan lanjut dengan telusur ruangan. Habis itu akan dilanjut dengan telusur dokumen bagi dokter Ita untuk surveyor medis masih ada ARK, untuk manajemen masih ada MFK. Mohon teman-teman bersiap. Supaya cepat, tolong teman-teman juga mempersiapkan dokumennya. Jangan nanti ditanya baru dicari. Dokumennya berkaitan dengan itu juga disiapkan. Supaya jangan yang kayak kemarin meminta daftar biaya baru mau nanti gak ada sama kita, besok baru ada diambil di pendaftaran. Jangan begitu. Kemudian ini ya kita lihat ya, jam 1 sampai jam 4 kita akan telusur semua. Nanti jam 4 sore jam sampai jam setengah 5 kalau memang ada hal-hal yang kita mau bicarakan, nanti mungkin kita akan bertemu dengan koordinator tim akreditasi yaitu Dr. Jumatil. Setelah itu kita pulang. Demikianlah acara untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau mau diubah atau ada masalah atau ada hambatan untuk baik kita masuk dalam klarifikasi saya. Nah kemarin itu saya menelusuri untuk dokumen PAP dan telusur dokumen tertutup. Slide. Oke. Nah, dari dokumen-dokumen sebagian besar berhubungan dengan dokumen pada AP. Nah, jadi di sini kita akan lihat ya, apakah dokumen pada AP dan PAP itu seragam, sama. Yang punya di AP sama dengan PAP. Ya. Kemudian ternyata di sini kita lihat bahwa rencana asuhan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi pasien dimutakhirkan atau direvisi oleh tim PPA berdasar atas asesmen ulang. Ada yang terisi, ada yang tidak. Padahal kalau kita melihat pasien ada perubahan tidak dalam pengobatan kami. Nah, makanya kalau berubah dimutakhirkan lagi itu pemeriksaan. Jadi ases soap-soapnya itu berkurang lagi, tetapi ada perubahan pada penemuan-penemuan yang bermakna. Tentu akan berbeda dengan planning kita selanjutnya. Nah, forum permintaan laboratorium yang lama belum mencantumkan indikasi klinik. Saya sudah lihat ada forum baru, ya. Memang yang lama enggak ada tercantum permintaan indikasi klinik. Padahal dalam EP itu mintanya ada indikasi klinik yang disertakan dalam permintaan laboratorium. Form lama tidak punya, ini sudah. Jadi tetap kita tidak bisa nilai ya. Tidak ada bukti pasien dan keluarga diberikan informasi tentang hasil asuhan dari pengobatan yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Jadi di dalam forum itu kita tidak melihat, dalam dokumen status kita tidak melihat bahwa terbukti keluarga pasien itu diberitahu, diberi edukasi bahwa nanti kalau saya terapi ada ini. Ada yang diberikan edukasi tentang obat pengobatan atau hasil pengobatan yang diharapkan. Berikutnya yang tidak diharapkan tidak ada. Ada yang sama sekali tidak ada. Nah, jangan lupa ini, kemarin sudah dibilang, kalau namanya dilatih, itu jangan lupa ada pre dan post test. Kemarin ada pre, gak ada post. Bagaimana kita bisa tahu dia terlatih kalau tidak ada bukti
dia melewati hasil post-test. Ada bukti pengembangan pelayanan risiko tinggi dimasukkan ke dalam program. Oh ini tidak ada bukti ya, sorry. Tidak ada bukti pengembangan pelayanan risiko tinggi dimasukkan ke dalam program peningkatan mutu rumah sakit. Staf dilatih untuk pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi itu perlu. Karena kita kan ada banyak pasiennya, ya pasien risiko tinggi itu apa-apa saja. Pasien emergensi, pasien koma, pasien yang dapat kemo, pasien yang apa? Yang menular itu juga pasien risiko tinggi ya. Anak-anak ya, yang risiko bunuh diri, lansia, itu dilatih nggak? Mana bukti pelatihan? Tidak ada bukti pelaksanaan pelayanan penggunaan alat penghalang atau restraint sesuai dengan regulasi. Nah, regulasi yang saya lihat itu dalam dokumen menggunakan baju restraint. Punya kita? Dalam regulasi itu buat yang sesuai dengan kita punya. Kan kita lihat ya. Jadi ilmunya, baju itu restraint itu apa? Ternyata dalam pilihan itu yang kita punya ini cantumkan yang kita punya itu. Tidak dapat menunjukkan bukti pelaksanaan pemberian info dan bukti persetujuan tidak ada dalam form serta evaluasi. Nah ini yang berhubungan dengan restraint. Jadi walaupun kita mau menahan orang kan kita harus edukasi kepada pasien kan? Bukan pasien, keluarga pasien. Kemudian evaluasi. Nah, tidak ada bukti pelaksanaan asuhan pasien pada yang lemah, pasien yang lemah, lanjut usia yang tidak mandiri, yang harus menerima asuhan ya. Pelaksanaan asuhan pasien anak dan anak dengan ketergantungan sesuai dengan regulasi. Tidak ada. Ini juga pada. Tidak ada bukti pelaksanaan asuhan terhadap populasi pasien dengan risiko kekerasan. Ini yang kami minta adalah bukti dalam statusnya. Kemarin mungkin tidak ada, ini hari mungkin bisa dicari, apakah ada? Tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan yang sesuai dengan regulasi. Jadi terutama pada pasien-pasien DM ya, dalam status itu kita tidak lihat bahwa diberikan edukasi jangan membawa. Nanti mungkin ada. Ada kalau ini kita sudah ada kemarin. Saya belum diminta untuk menunjukkan. Ada ya, iya, oke, oke, iya, siap. Kemudian pasien dan keluarga tidak terbukti diberikan edukasi tentang kemungkinan timbulnya nyeri akibat tindakan yang terencana. Prosedur pemeriksaan dan pilihan yang tersedia untuk mengatasinya. Ya? Apa yang dimaksud sini? Kita akan mengatakan bahwa kalau saya melakukan tindakan ini, ibu akan merasa sakit. Tidak sakit sekali, jadi itu ada edukasi yang diberikan. Nah ini yang kita tidak lihat. Tidak ada rumah sakit, tidak ada bukti rumah sakit melaksanakan pelatihan pelayanan mengatasi nyeri untuk staf. Mohon kalau ada nanti kasih lihat sama saya. Siapa tahu ada. Ya. Tidak ada bukti menunjukkan pasien terminal dilakukan asesmen ulang. Jadi asesmen awal ada, asesmen ulang yang tidak ada. Padahal asesmen ulang yang membuktikan. Kemarin alasannya karena sudah dirujuk. Apa memang kalau dirujuk tidak bikin asesmen ulang? Nah, setelah itu kita masuk dalam telusur dokumen tertutup. Jadi general consent dari 5 status senior memang 5-5 sudah. Kemudian persetujuan operatif atau tindakan invasif memang ada satu yang dioperasi dengan patah tulang. Persetujuan operatif sudah ada satu dari satu status. Persetujuan anestesi dan sedasi sudah ada. Yang menggunakan darah ada satu kasus yang pakai anemi, ya, yang masa anemi. Jadi ada dua status, dua-dua juga sudah ada bukti bahwa diberikan persetujuan transfusi darah.
risiko keuntungan alternatif ada, ini nol ya, bukan satu, karena kemarin itu alternatif yang tidak ada. Ini maaf, ini bukan satu, nol ini. Nah, risiko keuntungan komplikasi dan alternatif operasi juga tidak bisa sebenarnya dinilai satu, karena yang lain ini ada kecuali alternatif operasi. Kebutuhan medis dan kebutuhan keperawatan sudah ada lima-limanya. Asesmen terdokumentasi dalam 24 jam sudah terbukti dilaksanakan baik oleh medis maupun perawat. Kemudian asesmen asesmen medis terdokumentasi sebelum operasi ini 0 atau 1. Kemarin saya katakan bahwa saya tidak bisa terima karena SO tidak sesuai dengan pemeriksaan pra bedah. Ya, jadi saya belum masukkan. Asesmen gizi dan status fungsional ada sebenarnya asesmen gizinya, tapi status fungsionalnya yang tidak ada. Tapi status gizi ini 3 dari 5. Ada, sudah ada memang tinggi badan, berat badan, ya. Tetapi tidak terisi, tidak tercontreng, artinya tidak di-assess. Boleh tanya sama teman-teman 5 orang kemarin. Assess menjadi saat masuk 5 dari 5 memang ya, termasuk juga risiko jatuh, ya, sudah di-assess. Nah, ini asesmen dan asesmen ulang dari pasien yang akan meninggal itu tidak ada. Alasan mereka bahwa tidak ditahu, baik-baik masuk, tidak ditahu kalau mau meninggal. Loh, kalau mau meninggal kan di-ases lagi, detik terakhir. Ya, ya. Asesmen kebutuhan khusus, nah ini juga tidak ada. Asesmen awal untuk perencanaan ulang, ini masih menggunakan form lama, jadi memang tidak ada. Dari 5-5 memang tidak ada, karena masih menggunakan form lama ya. Kebetulan yang saya periksa form lama ya. Asesmen setiap hari dalam bentuk SOAP sudah ada. Bukti direkam medis tentang rencana asuhan pasien dan integrasi dengan sasaran ada juga. Tepuk tangan dong. Bukti direkam medis tentang perkembangan pasien dievaluasi berkala dan dibuat notasi sudah. Tumben karena kebetulan yang lima saya periksa ini lima ada. Jadi saya tak ada. Nah, nanti ya. Asesmen prasedasi moderat dan dalam ada ya. Monitoring selama anestesi karena ini satu status yang memang pasiennya operasi. Asesmen pra-anestesinya, kriteria sadar kembali ada, penandaan yang tidak ada. Penandaan, padahal bagus gambar-gambarnya dicari. Bilang, ini dong, ya mana dicongreng. Sign in, time out ini ada nih. Sign in, time out, dan sign out ada. Ada. Ini salah ya, Pak. Ini ada. Terlompat yang sebelumnya. Skip. Nah, oke, baik. Nanti tolong yang merasa tadi ada, nanti disiapkan supaya nanti saya selesai. Baik, berikut mungkin Mas Semangat mana ya? Ini mau diproyek atau mau dikomentari? Lanjutkan ke aplikasi kedua dari perawatan. Coba jangan kapas dalam dulu. Kayak apa? Promo-promo yang jumlah
yang berita yang ada di dalam dada mengamak bahasa Banjar itu keluar semua kan, dan rasa happy, rasa bahagia itu kan euforia menjadi sebuah kegembiraan yang luar biasa. Lanjutkan untuk bab dari bidang perawatan, yaitu adalah terbuka itu kode etik, bukan di atasnya. Oke. Hari ini kemarin Oktober ya? Acara kemarin yaitu klarifikasi hari pertama, wawancara dengan pemilik dan direktur, wawancara komite medis dan keperawatan, kemudian telusur ke unit-unit. Hasilnya dari kesimpulan yang saya tarik adalah lambat ya tim. Oh, masih keras. Semangat di hari kedua masih menyala-nyala. Semoga hari ketiga atau empat terus menyala ya. Kemudian upaya perbaikan dokumen masih berkobar-kobar ya. Sampai kapan pagi perbaikan, apa sih masuk kerja ke Sismada? Makin gampang lah atau di pas di sesuai. Kemudian wawancara makin cetar, makin menghangat, mengalahkan sehari ini yang ada ya. Itulah rumah sakit Kapuas yang luar biasa. Tukang dulu. Kesan, kita telusur saksi mata banyak yang melihat. Saya bingung ya sejak hari pertama, Pak Direktur, sampai hari ini yang saya temui kemarin, orang-orang yang saya datang kan nggak ada di sini. Dari sama binasa, IPAL, IPSRS gitu. Apa nggak diajak ke sini? Ini kan sudah susah sama jenazah. Kebetulan yang ada di sini adalah ketua tim. Oh, hanya untuk pokja dan akhir saja. Susah sekali. Maksudnya mereka mendengarkan apa yang kemarin disampaikan. Kan maksudnya kemarin ada yang emosi, ada yang masih tidak menerima. Gitu. Karena kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, ini akan terjawab di sini. Karena alasan kemarin itu kapasitas ruangan aula yang hanya kecil. Ya. Jadi tidak memungkinkan untuk semuanya. Seperti yang kedua tadi hadir semua yang saya ingin ketemu kepala RS atasnya. Ah, ya. Supaya dia tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan beliau. Ini adalah bukan menguji, ingat. Bukan menguji, bukan mau mengetes semua orang di sini, tapi ingin melihat budaya akreditasinya. Dan ini hasil simpulan saya kemarin hanya berapa 7 unit ya? 7 unit. Implementasi masih terus bergerak. Tidak berhenti walau sourcing sudah, apa-apa sudah, masih terus bergerak. Jadi tidak puas hanya sampai di situ saja. Simulasi itu dijadwalkan oleh unit-unit. Jadi jangan tunggu pokja, jangan tunggu Pak Direktur memerintahkan, baru mulai berpikir. Mutu rumah sakit Kapuas, keselamatan rumah sakit Kapuas ada di tangan unit-unit. Siapa pemiliknya? Desakan kepala RSRS yang pemiliknya, yang memikirkannya. Bukannya karena, pokja sekatnya kesini. Pokja PT sini, enggak, itu seperti itu. Jadi berpikirnya mulai berkembang. Karena untuk menyelamatkan staff siapa? Untuk menyelamatkan pasien siapa? Nah itu yang saya inginkan dari kepala ini. Kemarin dia teriak-teriak gitu, saya kaget, kenapa dia mau dia staff? Padahal itu untuk siapa? Untuk melihat budaya akreditasi yang jadi unit itu. Itu yang saya kemarin agak mengecil bagi saya. Makanya saya ingin dia di sini. Yang lain saya lihat bagus-bagus gitu. Apalagi pokja luar biasa, pokja ini sangat mengikuti saya kemarin saya pergi. Tapi saya unitnya tidak mau mengikuti saya. Pengennya, yuk ini terintegrasi ya. Bukan kata-kata di situ, kata saja, jangan. Kemarin sudah dibilang di hari pertama, ini terintegrasi, dipahami bersama-sama. Ya. Ini hasilnya, jadi pahami peran fungsi masing-masing. Yuk. Dari hasil wawancara, semua diskusi terlihat saling mendukung. Saya mulai melihat keterbukaan medis dan keperawatan. Senang sekali saya kemarin. Putangan dulu. Terus, pertahankan budaya ini jangan saling egois hanya karena masing-masing punya profesi yang berbeda. Ini untuk siapa? Untuk masyarakat Kapuas, bukan untuk Jack, bukan untuk kami tim survei.
tapi untuk rumah sakit Kapuas. Berbaur, saling silaturahmi, membina namanya mutu dan kesalahan. Kemudian kemarin wawancara dengan para pemilik, pimpinan sudah sangat terlihat bahwa hal-hal positif akan dimungkinkan. Komite-komite sudah mulai memahami walaupun belum ada pelatihan. Ini sudah saya bantu ya, nanti kita akan bicara siap. Saya akan bantu memfasilitasi pelatihan untuk komite keperawatan. Karena masih jong, masih belum paham apa itu peran dan fungsi komite. Mudah-mudahan Ibu Hikmah sebagai keperawatan juga akan mendukung penuh terhadap kegiatan advokasi. Kemudian support dan keinginan untuk memudayakan mutu dan keselamatan sudah mulai bergerak menuju ke arah perbaikan. Oke, selamat datang Bapak Sapa Widi ya. Terima kasih Bapak mau berhadir ya. Kita akan lihat hasil kemarin. HPK rata-rata regulasi tercukupi. Namun monet yang kurang. Saya tanya ini selalu ada hanya satu tindakan. Ke unit-unit tidak semua terpapar. Saya nanya ini dan ada yang di admin setelah saya patroli selapangan jawabannya belum. Nah, saya sih banyak nanya kenapa perlahan admission di ini dia belum memahami karena sebenarnya fungsi itu kebanyakan pokja yang bergerak. Pokja ini sibuk semua. Yang bergerak itu kepala unit. Ayo ajarin anak buahnya. Apa itu HPK? Apa itu SKP? Berulang-ulang, tidak usah bosan-bosan. Supaya membudaya di dalam diri ini. Ini tidak bisa dijawab. Online, tidak bisa. Dua hak, ayo sebutkan. Lupa Pak. Saya masuk. Yaudah, saya tunggu. Saya balik ke, saya ke kamar sekali ya. Nanti saya balik, saya disamakan untuk memperbaiki. Balik lagi, bisa? Catatan ini di depan. Pertama Pak, benar pendapat informasi. Oh ya, mana catatan kamu deh? Tidak Pak, saya catat aja. Saya terima aja, kalau boleh catat. Karena belum membudaya gitu. Nah itu siapa pemiliknya admin sama perumahan itu? Kepalanya, Pak Fitri kan? Nah, Pak Fitri artinya terus membudayakan advokasi. Agar dia paham bahwa ini untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rumah sakit ini. Lebih bagus gitu. Sama kasusnya HPK, jadi kemarin supaya PPN sudah bergerak, saya akan tunggu perbaikan. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak ke implementasi dan monet. Yang regulasi sudah mulai aman, sudah mulai perbaikan, perbaikan, perbaikan. NKI juga sama. NKI ini lebih banyak arah dalamnya edukasi. Di dokumen yang diberikan PJ itu lengkap, itu yang saya takjub. Ke arah dokumen telah. Namun sampai di lapangan itu banyak yang kosong. Terus pada saat berada di kosatpam hanya bapak yang kepala satpam itu yang pintar. Luar biasa dia cara penyampaian, cara berkata. Kata saya berkata ini bagus jadi narasumber. Tapi anak buahnya yang berempat tidak bisa menjawab. Padahal dia luar biasa cara pemikirannya, kemudian cara dia berbicara itu panas menjadi trainer. Saya tidak tahu kenapa dia puisi, karena dia serius sangat ya, sangat kritis dan betul-betul mengutamakan keselamatan pasien di rumah sakit. Mudah-mudahan dia bisa menjadi sumber yang baik buat perbaikan rumah sakit Kapuas. Jadi rata-rata edukasi Pak Widi disampaikan kepada staf Bapak bahwa yang namanya SKP, HPK bukan untuk perawat, tapi untuk anak buah Pak Widi juga. Jadi paham potret, katanya buah Pak Widi tadi dia potret. Tapi ketika disimulasikan dia lupa. Alasannya grogi pajak, udah grogi pajak. Apa lalu wajah saya sebegitunya? Terlalu ganteng kan? Makanya saya minta ulang, saya perbaiki dulu, saya pilih detailnya, saya tunggu setelah sudah balik kan, ya, kita sudah bisa. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Kasus sama ya, implementasi monet selalu berjalan berulang-ulang terjadi. Ini harus habis hari ini ya, MLM juga sama kasusnya. Tapi yang saya sukanya adalah IT PDI-nya, cepat melakukan proses-proses CMS dengan baik. Sismadat mungkin ada terhubung dengan masalah sinyal ya, sinyal di Kapuas ini atau Bu Adi.
antar lelet beda dengan kabupaten yang lain. Jadi tidak bisa disamaratakan Banjarmasin atau di daerah yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya daerah Papuasia. Jadi hilang timbul, hilang timbul. Jadi susah untuk mengakses cepat. Namun perawat jalan, perawat lengkap setelah disimulasikan ternyata benar bagus berjalan sesuai dengan sistem SIM-RS yang masing-masing. Semua serba online, serba SIM-RS. Ketika saya datang ke unit. Namun perbaikan juga masalah pertemuan-pertemuan yang tidak ada umangnya, kemudian juga program kerja unit yang belum ada. Karena hanya milik Pokja sebenarnya. Jika MKI miliknya PKRS, katanya kan, jadi bukan milik yang lain, jadi PKRS bingung. Ngapain ini aku cuma unit-unit, padahal untuk edukasi itu sudah dilangin. Edukasi sifatnya itu banyak, tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk PPA dan sebagainya. Libatkan, jadi kalau bikin perencanaan, libatkan dengan PPA yang lain. Mau promosi tentang kesehatan? Ayo, tanyakan kepada dokter, tanyakan kepada perawat, kapan mau dia keluar penyumbang? Nah, dan itu selalu diulang, selalu dilakukan oleh edukasi yang baik. Oke, perpustakaan belum ada ya kemarin? Saya tunggu-tunggu kapan dibikin perpustakaan kecil ya? Untuk saya lihat bagaimana kepedulian dalam sistem referensi atau gimana-gimana yang akan dikeluarkan rumah sakit ini. MPP belum jalan, satu sekarang. Saya tunggu-tunggu juga. Formulir ada, tidak dijalankan. Banyak yang tidak ada saya temukan untuk MRM. Namun untuk rekam medis sudah mulai perbaikan untuk pembuatan sampel, kemudian review atau rawat inap untuk yang telaah rekam medis terbuka belum dilakukan. Ya. Jadi kemarin itu tobakunya juga tidak jelas ketika regulasinya menyatakan ada stempel, namun pada saat ditelaah rekam medis Ibu Dokter Silvi nggak ada, udah diperjelas di regulasinya. Jadi di implementasi di lapangan tidak hanya masalah stempel TPA, tapi juga tidak ada nama dokternya, tidak ada nama PPJA-nya gitu. Jadi beberapa kali buka status rekam medis dilakukan saja, namun tidak dievaluasi. Karena saya tanya kapan supervisinya, kapan misalnya kepatuhannya itu, kenapa SKP berjalan dengan baik. Semua sudah difasilitasi, sekarang tidak kita aja. Apa bergeraknya mengubah kita posisi untuk siapa? Sebenarnya kita semua, baiknya masalah ini di tangan kita semua. Karena semua sudah difasilitasi. Oke, sudah habis untuk kamu saya. Sekarang ini adalah sebuah cerminan. Rekam medis yang baik adalah cermin dari praktik kedokteran yang baik. Rekam medis yang baik adalah wujud dari kedayagunaan dan kecepatgunaan perawatan pasien. Dan ini saya cerminkan di 5 telaah rekam medis tertutup.